dan karakternya gimana? Ya, kami bergabung di Ratapan Ibu Tiri. Saya sebagai Bayu, seorang bapak beranak tiga yang ditinggal mati oleh istri tercintanya sehingga membuat dia stres, galau, pusing, dan akhirnya ketemu oleh seorang sosok wanita yang taulada. Bukan lagi ya. Kalau saya sebagai Kansa, saya seorang pemuda sekitar 25 tahunan. Dan saya itu mengajar siswa-siswa SMP. Dan akhirnya di situ saya menemukan salah satu siswanya melakukan menggunakan obat-obatan terlarang. Dan akhirnya saya pergi orang tuanya dan datang ibunya. Dan saya kasih tahu kalau misalkan jangan seperti ini, terus menjadi anaknya supaya lebih baik lagi. Tapi posisinya dia nggak sanggup untuk sampai ke depannya karena umurnya tinggal beberapa tahun lagi. Tapi dia menitipkan anaknya kepada saya. Mana nih dulu lekat sama mermaid, sekarang jadi ibu. Mungkin seperti apa penggalian karakternya, pendalamannya seperti apa? Apa ya? Kamu tetap muda, sebenarnya kan ini dikondisikan, karena kan itu perjodohan ya. Jadi istri seperti itu. Ya. Jadi dia karena memang juga hidupnya susah, dijodohkan oleh dokter Rafi, seorang Amanda yang masih guru, yang masih muda ini, kepada bapak-bapak ya seperti saya. Seperti bapak-bapak seperti saya, yang punya anak tiga, dan seperti janjinya dia sama almarhumah istrinya Bayu atau saya itu, ya dia memenuhi janjinya seperti itu. Mas Arif? Ya senior banget bertemu sama Amanda yang dipersatukan sama Amanda Manopo gitu, juniornya tuh ada butuh penyesuaian atau langsung klik ketika acting? Saya rasa langsung klik karena saya juga memantau perkembangan Amanda lewat mermaid sebelumnya juga sendiri unggul dan dia punya totalitas dan kualitas tersendiri untuk di umurnya bisa menjaga itu dan chemistry dengan sendirinya kalau kita memang kalau bekerja itu dengan sebuah totalitas ketulusan dan kesungguhan itu pasti nyambung dengan sendirinya. Kanan yang apa gini. Amanda sendiri mungkin tantangannya ini kata Parang tadi ya, lebih banyak menangis juga, banyak haru birunya juga. Oh, parah sih. Judul sinetronnya tuh setiap scene saya nangis. Tapi gimana nangisnya itu juga harus dengan perasaan supaya orangnya juga bisa penonton bisa ngambil energi positif dari sinetron ini. Jadi mereka pengen nonton lagi. Jadi ini pengaruh yang sangat besar banget. Apa beban juga buat akunya karena aku umurnya masih kecil dipisahin sama Om Atta ya kan. Nanti kita akan bangun chemistry ke depannya seperti apa dan itu yang aku tunggu sih. Gue gak mau sama gue, karena gue juga lumayan promet ya. Oh iya, bukan lagi ya. Perawatan terus ya. Amanda, untuk berperan sebagai ibu tiri sendiri, gimana nih pendalamannya, ada beban sendiri gak? Jadi ibu tiri? Enggak juga sih, malah tapi kalau aku ngomong sama anak-anak, aku juga gak kebawa kayak ke ibu-ibuan gitu. Karena aku di sana itu, di usianya itu, ya? Iya, di usia tetap di usianya. Sebenarnya aku disahkan sama si Mas Bayu itu untuk status aja. Tapi cinta enggak. Tapi di mana ketika kita udah satu rumah pasti ada timbul di mana begitu cinta, di mana aku ngelihat dia sosok seorang bapak dan aku membutuhkan itu. Berarti nggak ada beban sama sekali untuk pendalaman karakter jadi ibu tiri sendiri? Untuk sejauh ini sih belum, tapi paling antara aku sama anak dia yang ketiga yang paling kecil, di mana tuh nama juga anak kecil ya, chemistry-nya tuh susah banget. Tapi beruntungnya aku anak kecilnya tuh pinter banget nangisnya, pinter dan orangnya juga asik. Kecil-kecil umur 7 tahun tapi udah kayak dewasa banget ya. Iya, nah, bagus banget deh pokoknya. The best deh. Mas Arik, dari sinetron-sinetron sebelumnya hal baru apa yang ditemukan di sini? Mungkin ada tantangan baru atau tantangan barunya apa ya? Ya sebenarnya ini kan sebenarnya kalau di tokoh karakter Bayunya itu lebih ke ini kan lebih ke psikologis ya. Ya tidak masuk psikologis kalau saya. Karena ditinggal istri tercinta ada tergoncang jiwanya. Itu termasuk tantangan buat saya. Terus saya punya anak tiga, anak ini yang di belakang saya itu mau berbuat apa terhadap wanita yang saya percaya untuk mengurus anak-anak. Ya kedua ini untuk kalau saya secara pribadi juga saya nge-reflect ke anak-anak saya sendiri gitu loh, akankah saya akan mendapatkan ibu tiri yang sebaik
Ibu Kanza yang diperankan Amanda Manopo gitu kan. Jadi ya ini benar-benar campur baur buat saya untuk merangkai. Mana ada ngasih pelajaran yang apa yang kamu dapat dari seorang Atta Arif itu di lokasi syuting, entah itu aktingnya, entah itu seperti apa yang sebagai junior? Dari sifat dari Om Atta pertama, iya dong, Om Atta tuh baik banget. Om Atta tuh ngomongnya juga kalau misalkan kita berbuat salah dia ngomong juga baik-baik gitu. Karena senior kan, jadi kalau misalkan ada something yang kayak dari acting atau segala macam, dia paling kayak cuma tahu gitu pendalaman karakternya seperti apa, caranya pokoknya apapun itu kita udah jadi ini contoh buat kita. Thank you. Ya, untuk scene-scene sedih itu benar-benar seperti apa sih? Tiapnya kan di setiap scene harus nangis dalam macam itu. Kayaknya gimana untuk memunculkan itu, ngebayangin apa atau? Lebih, aku sih nggak ngebayangin apa-apa sih. Jadi ketika udah di onset, udah bukan Amanda lagi, aku sebagai Kansa. Nah, itu yang bikin chemistry kami nyambung, karena saya juga tipe aktor yang nggak perlu ambil apa ya, bayangin sesuatu yang hal yang lain. Ya, kita lebih fokus ke konsep aja cerita. Ya, kalau lebih konsep ke cerita gimana ketika aku benar-benar ngalamin kayak gini, kok jahat banget sih, kok hidup aku kok seperti ini gitu. Jadi gimana kalau misalkan kayak benar-benar terjadi, pasti kan ada hancur, aku juga bingung mau ngapain, itu yang gak mau jadi nanti. Bisa dikatakan ini membuktikan kualitas acting seorang Amanda Manopo juga ya? Bukan lagi ini saya ngomong, bukan lagi. Siap, oke, terima kasih. Okay.